danau Tunggulis, cuman kosong banget ya, lagi liburan lebaran kali ya. Ani juga nggak tahu ya apa karena danau Tunggulis juga sekarang udah ada wisata air ya, kayak perahu gitu. Ani nggak tahu nih apa spot ini jadi kurang angker lagi. Jadi karena banyak yang lewat-lewat lalu lalang gitu ya. Kurang tahu juga, Ani udah sekitar satu tahunan nggak kesini. Tapi kita mau coba ya, kalau nggak di spot di Rakit ini ya. Sekarang Rakit biayanya 10.000 kalau naik Rakit. Atau nanti kita coba pindah ke spot di ujung di sana di Rakit. Ya kita coba dulu ya, mancing di Danau Tunggulis, mancing mujair pastinya. Kalau ada yang lain yang namanya jackpot, oke. Dan saksikan terus Kester Channel. Tarik kasih. Ada nih, kayaknya ada. Hei, bukan toh. Oh. Hei, jangan. Nanti. Oh, kucing kasihan juga ya. Ya kita kasih nih. Baju kayaknya kucing berbagai. Iya nggak? Devil paut. Ini tadi hasilnya nih dapat tadi. Enggak rekod. Iya. Dua. Satu ikan. Oh. Lumayan tuh. Ya. Lagi. Ikan ini kecil nih. Kita kasih si Neng aja nih. Neng, taruh Neng. 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 Nah. Nah. Nah, itu buat orang, Neng. Bisa digoreng yang ini, Neng.
Oke, Bro. Cukup di sini aja ya mancingnya. Dari tadi kita nyetir ke sana, ke sini, ke sono. Aduh, enggak ada tarikan. Nah, ternyata di sini balik-balik ke rakit ada yang narik. Oke. Jadi masih asik juga mancing di situ, Jenggis. Oke, jadi kalian yang mau mancing silakan mancing. Oh, impannya pelet juga masih gitu ya. Tapi kalau sore enggak tahu deh. Kalau juga sudah sana agak susah, pelet kayaknya pakai lumut ya. Udah gitu aja, sampai di sini dulu vlog kali ini. Nanti kita coba mancing lagi di sini lain waktu. Oke, jadi tonton terus Caster Channel dan saksikan terus. Buru, ada bomnya juga tahu di sini, Bro. Bikin kaget. Jadi, astagfirullahaladzim. Jadi jangan lupa saksikan terus video Caster yang baru dan subscribe juga, like bagi yang belum subscribe. Oke, cukup sampai di sini dan wassalam.